di bulan ini kan di bulan Syaban. Iya, nah, betul. Sabar jadi, ya. Nenek-nenek kita dulu, orang tua kita dulu itu sering mengadakan yang namanya malam nispu Syaban. Jadi di malam nispun itu artinya? Nispun. Tunggu dulu, aku jelaskan. Oke, oke. Ya, lanjut. Jangan potong-potong, Mami. Ya, itu nanti ada penjelasan. Pembahasan nispun itu ada nanti. Oke. Lanjut. Lanjut. Jadi kita dituntut untuk ekstra dalam beribadah. Sholat dulu. Ramadan lah, terawih. Nispu Syaban. Ada sholatnya juga? Sholat nispu Syaban gitu ya. Nggak ada itu. Itu nggak ada lah. Makanya itu, kita harus sholat, ekstra beribadah sholat. Nah, besok langsung puasa kita. Puasa apa? Puasa sunnah nispu Syaban namanya. Ramadan kan ada tarawih nanti. Jadi biar enggak Ramadan enggak sampai 1000 rakaat. Maksudnya itu biar enggak terkejut nanti kalau banyak-banyak rakaatnya. Walaupun dibagi-bagi tiap malamnya. Itu. Jadi kau sekolah enggak sih?